Pemerintah Kabupaten Batubara telah mendirikan posko bantuan bencana melalui Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Batubara. Tidak hanya sembako, Bupati juga memberikan masker kepada puluhan warga yang sedang dilanda musibah. Bupati Batubara, Zahir, mengatakan Dinas Sosial dan BPBD harus mendata berapa banyak rumah warga yang hancur diterjang angin puting beliung dan secepatnya diberi bantuan agar warga bisa memperbaiki rumahnya kembali. Pemerintah Kabupaten Batubara akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan bantuan kepada warga. Sejumlah material bangunan segera disalurkan agar warga bisa beraktivitas seperti semula. Sama daerah kita ini kena musibah puting beliung. Ya, yang kita lakukan adalah bagaimana memperbaiki, memberikan bantuan terhadap yang kena musibah ini. Makanan, alat masker, karena ini pandemi. Ya, kemudian nanti saya minta Dinas Sosial dan BPBD menghitung ya bantuan apa kita yang harus berikan kepada 25 rumah yang ini ya. Mudah-mudahan masyarakat senang, doakan kita juga cepat selesai dari pandemi virus corona dan puting beliung jangan ada lagi di Kabupaten Batubara. Dari Batubara, Sumatera Utara, Sole Pelka, Tribrata TV, salam Tribrata. Batubara. Bisa.